Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasad. Ya ayyuhal rusul salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musinatin bilhadratin aliyah amma ba'du nun sewu bahyai Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salahidiyah Qaddasallahu Sirrah wa radiyallahu anhu nun sewu Romo Kiai Haji Abdul Hamid Sahibul Madiyah Sahibul Madiyah. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah untuk mengikuti mujahada usbu'iyah sekaligus pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini ke tempat yang mulia ini itu menjadi suatu amal yang mengusulkan innallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berkat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya marilah kita sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tidak lupa mari kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan ini juga bisa memusulkan dan diakui sebagai umat Muhammad. Dan mudah-mudahan itu semuanya akan memberikan efek balik kepada kita dengan munculnya syafaat baik di waktu sekarang ini syafaat dan nanti pada hari Yaumul Mahsyar yaitu mendapatkan syafaat ummah serta kita semuanya diakui sebagai umatnya. Oleh karena itu marilah kita selalu sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulallah. Kemudian yang ketiga kalinya mari kita sampaikan ta'zim mahabbah rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau dan terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta usahaan zaman selalu memberikan jangkungan doa restunya kepada kita sekalian.
Para hadirin sekalian, setelah tadi kita mengadakan ibadah usbu'iyah yang memang selalu pada malam Jumat dikerjakan di tempat ini, kemudian kita teruskan dengan pengajian kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini, kita bisa memahami apa yang dikehendaki oleh mu'alif daripada kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oleh karena itu, marilah kita bacakan selawat. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau-beliau yang kita sebutkan semuanya memberikan doa restunya kepada kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka yaqdir iya kana butu iya kana sta'a shirata lana wa ta'ala innil ma'udhu bi alayhi wa la amin. Mari kita mulai pembelajaran kita. Ta'alum, kalau saya ta'lim, tapi kalau dari bapak kedatangannya itu istilahnya ta'alum. Ta'lim itu memberikan pembelajaran, kalau ta'alum itu berusaha mencari. Jadi ya seperti itulah, wazannya berbeda-beda. Qala rahimahumullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarini amin. Halaman 76. Akramaka ayuhal aktu alladhi ashadaka maulaka summa istashadaka falakartahu bilisanika wa ibadatika wa wajadtahu bikolbika wa sirika bikaromatin calasin. Akramaka akan memberikan kemuliaan kepada kamu sekalian. Ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang kemarin. Kemarin itu dikatakan ashadaka aitajalla liqalbika fasahitahu ala hasbi kotrika min kopli ayastasvidaka. Ashadaka, seolah-olah itu Allah mengatakan ashadaka, kapan waktu kita sekalian di alam ruh, alam arwah, sebelum diciptakan menjadi manusia, jadi masih berupa roh, roh itu Allah nanya ashadaka. Ini berarti Allah seolah-olah menyuruh kita untuk mengakui, atau kalau boleh dibilang memaksa kepada kita. Allah waktu itu menanyakan alastu birobikum. Di arwah sono, di alam arwah, Allah menanyakan kepada seluruh arwah, alastu birobikum. Qalu bala syahidna. Adakah aku alastu birabbikum? Adakah aku, kamu percaya bahwa aku itu adalah kamu, Tuhan kamu? Dijawab oleh arwah di situ,
Qulu bala syahidna. Ya benar ya Allah, saya menyaksikan. Mengapa kok ditanya begitu? Jadi Allah waktu itu memaksa kepada kita, mau atau tidak mau. Pertanyaannya itu, alastu birabbikum, adakah kamu percaya atau meyakini bahwa aku birabbika, aku ini adalah Tuhan kamu. Beda ya, alastu bi'anaka bi'ani ilahatuka wa anni robbika. Kalau misalnya itu alihatika ilahatika, itu masalahnya tauhid bersangkutan, yang ditanyakan tauhid yang maknanya uluhiyah. Kalau alastu birabbikum itu menanyakan, andikan dimasukkan dalam bidang tauhid, itu tauhid rububiyah. Kalau uluhiyah itu pengakuan bahwa Allah satu. Kalau rububiyah, kita itu ditanya, apakah kamu meyakini bahwa aku ini adalah yang mengatur segala macam keberadaan kamu. Kalau uluhiyah itu, adakah kamu mengetahui bahwa saya itu ya Tuhan kamu yang satu. Waktu misalnya begitu itu kesulitan, karena kita tidak ngerti gitu. Tapi kalau ditanya, kamu apakah percaya bahwa aku itu suatu zat yang merekayasa mewujudkan kamu dan segala macam urusan kamu. Jadi kira-kira itu mengarah. Makanya qulu bala syahidna, jawabannya ya Allah benar, saya menyaksikan bahwa kamu adalah Rabbku. Rabbku maknanya Rabb, artinya itu menciptakan, mengurus dan segala macamnya. Itu Rabb, kalau ilah alihah itu aku ini adalah Tuhan kamu yang satu. Kalau ditanya Tuhan kamu yang satu, jawabannya enggak ngerti, sulit sekali untuk menjawab. Tapi kalau kamu percaya aku adalah yang menciptakan kamu, yang mengatur kehidupan kamu, yang mengatur segala macam kamu, itu bayangannya mungkin cepat untuk bisa diterima. Itu dulu di alam arwah dijawab oleh roh, qulu bala syahidna. Nah, waktu ditanya, waktu di alam roh itu seolah-olah memaksa, mau enggak mau kamu percaya, harus percaya. Nah, setelah roh tadi diwujudkan dalam bentuk manusia, disusun dalam bentuk manusia, pertanyaan itu yang menyampaikan kepada kita adalah para rasul. Para rasul mengajarkan roh itu Tuhan kita. Jadi waktu di alam roh, Allah sendiri, tapi kalau sudah diciptakan di alam semesta, di alam nyata ini, pertanyaan tersebut sama mestinya. Tetapi yang menyampaikan adalah lewat lisan para rasul. Jadi sebetulnya pertanyaan yang di atau segala macam yang diajarkan di alam nyata ini adalah merupakan suatu wujud dari pertanyaan pada alam roh tadi. Nah, kalau kita waktu ditanya itu mau menjawab, nah ini kelangsungannya, lanjutnya apa? Lanjutnya adalah pelajaran sekarang ini. Akromaka ayuhal abdu, kalau kamu dulu menjawab dengan benar, dengan ashadaka maulaka summa istashadaka, lalu akromaka, kalau kamu dulu mengakui bahwa kamu Allah itu adalah sebagai Tuhan kamu, ini kelanjutannya apa? Akromaka, nih dimuliakan kita.
Waktu kita dimuliakan, syaratnya bagaimana? Yaitu syarat dalam hati kita itu harus tidak ada sesuatu pun. Contoh waktu kita syahadat, asyhadu an la ilaha. Maknanya apa? Aku menyaksikan bahwa Allah ilaha, tidak ada satupun Tuhan. Waktu kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, lanjutannya selain Allah ya, waktu kita mengatakan tidak ada Tuhan kepada Allah, itu pengertiannya sebenarnya apa sih? Kita percaya Tuhan itu hanya satu. Nah, kok ditanya begitu tuh? Anda itu sebenarnya ditanya apa? Supaya Anda mengerti bahwa syahadat itu sebetulnya tidak mengakui kepada Tuhan-Tuhan. Nah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Waktu Anda mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apakah begitu hati Anda? Jadi, waktu asyhadu alla ilaha, itu hati kita itu mengatakan, mungkin ada mengatakan Tuhanku mestinya harus jawab satu, tetapi mungkin hati kita yang tidak ngerti atau tidak tahu masalahnya itu segala macam jawaban ada. Contohnya waktu Anda ditanya siapa yang menumbuhkan rambut kita ini, kalau Anda menyatakan yang menumbuhkan rambut kita itu ya tahu. Rambut ya tumbuh sendiri. Siapa yang mengatakan, siapa yang mengatakan, atau waktu Anda ditanya, telinga Anda itu bisa mendengar. Jawaban Anda, telinga bisa mendengar karena telinga punya kemampuan sendiri. Punya kemampuan mendengar. Segala macam jawaban-jawaban yang seperti itu yang ada pada bayangan kita. Asyhadu alla ilaha. Itu karena kita menyatakan bahwa rambut bisa tumbuh sendiri. Jadi melupakan bahwa rambut itu tumbuh karena ditumbuhkan oleh Allah. Karena pengakuan rambut kita itu berdiri sendiri, apa maknanya? Ya, akhirnya di situ, waktu menumbuhkan rambut itu dengan kemampuan diri kita sendiri, Anda itu mengaku bahwa ada yang menumbuhkan rambut selain Allah. Sekarang kita pikir, waktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berapa ribu pikiran yang masuk dalam otak kita. Contohnya, darah mengalir di dalam tubuh kita. Apakah darah mengalir dalam tubuh kita itu karena memang ya sudah begitu keadaannya, darah mengalir ya karena darah itu sendiri. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa darah itu mengalir di dalam diri kita, atau kuku ini tumbuh karena tumbuh sendiri, artinya apa? Ini kuku tumbuh karena dirinya sendiri, artinya itu seolah-olah yang menumbuhkan itu bukan Allah. Jadi berapa Tuhan yang ada waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Ya sebanyak yang terdapat di dalam diri kita, itu kita akui sebagai itu Tuhan. Makanya waktu asyhadu alla ilaha illallah, buang semuanya pengertian rambut tumbuh sendiri, mata bisa melihat. Mata bisa melihat. Sebetulnya mata kita itu kalau dengan mata boneka sama. Kita bikin boneka kecil, dikasih mata. Bisakah mata boneka itu melihat? Nggak bisa. Nah, sekarang mata boneka itu kalau andaikan bisa melihat, siapa yang bisa melihat, menjadikan dia melihat? Kalau andaikan Anda menjawab yang bisa, yang menjadikan dia bisa melihat itu karena boneka sendiri, kan ada Tuhan. Yang membisakan melihat itu Tuhan, ya mata itu yang bisa melihat sendiri. Ini sudah satu Tuhan yang kita akui. Telinga mendengar. Siapa yang bisa mendengarkan? Ya telinga itu sendiri karena punya kemampuan, itu sudah dua Tuhan. Terus seluruh dalam tubuh kita ditanya, itu penjawabannya ada ribuan Tuhan. Nah, dengan syahadat itu semuanya, pengalaman, pengetahuan yang mengatakan rambut tumbuh sendiri, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, itu bukan karena kemampuan hidung. Hidung bisa mencium,
Contoh boneka. Hidung boneka ada hidungnya, bisa mencium enggak? Nah, toh andaikan hidung boneka itu suruh mencium bisa, siapa yang membisakan? Pikiran kita kan ada kemampuan yang mencium itu dari kemampuan sendiri. Jadi itu pengertian-pengertian seperti itu dibuang semuanya. Illallah. Saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Contoh, mata bisa melihat sendiri, telinga bisa mendengar sendiri, kaki bisa mendengar berjalan sendiri, saya duduk, kemampuan saya sendiri. Berapa Tuhan ini? Baru itu ada yang lompat. Padahal kalau kita tanya, berapa banyak yang ada dalam diri kita kalau kita mengakui? Darah siapa yang mengalirkan? Darah mengalir karena kemampuan darah sendiri. Itu mengakui bahwa ada yang mengalirkan darah selain Allah. Makanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Semua pengertian-pengertian yang tadi tolong dibuang. Jangan sampai mengaku. Kecuali kalau digerakkan, kecuali kalau dikasih kesempatan melihat, kecuali kalau dikasih oleh Allah kemampuan untuk mendengar. Dengan demikian maknanya apa? Meniadakan kemampuan-kemampuan yang Anda percayai bahwa kita bisa mendengar sendiri, melihat sendiri, berkata sendiri, itu semuanya dibuang. Pengertiannya apa? Ini enggak bisa apa-apa. Contohnya gampang adalah seperti mulut boneka. Mulut boneka ngomong enggak? Bagaimana pula Anda bisa ngomong? Andaikan Anda percaya saya punya dikasih mulut, itu sama saja dengan bentuk boneka. Ya dikasih mulut, kalau sama boneka kan nggak bisa ngomong. Tetapi sekarang kita bisa ngomong. Siapa yang bisa mengomongkan itu? Nah itulah Tuhan. Kalau kita mengatakan mulut kita itu yang ngomong, ya kemampuan mulut kita sendiri, namanya pengakuan. Kita mengaku banyak Tuhan, banyak sekali Tuhan yang ada pada diri kita. Makanya asyhadu alla ilaha, saya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang memisahkan mulut ngomong karena kemampuan sendiri, yang memisahkan telinga bisa mendengar sendiri, mata bisa melihat sendiri. Umumnya orang kalau belum tahu kan, kamu bisa melihat ya? Jawabannya, iya dong. Apa? Orang sehat, hidup. Loh. Jadi apa? Karena sehat, karena hidup. Enggak tahu bahwa itu adalah karena digerakkan oleh Allah. Kalau yang menggerakkan semuanya itu Allah, ada berapa Allah? Hanya satu. Itu maknanya sadar. Itu. Jadi waktu sadar, Anda harus benar-benar memikir bahwa segala macam apapun yang ada pada diri kita, tanpa izin Allah itu tidak ada artinya. Persis kepada seperti boneka. Nah waktu itu Anda yakini dalam diri Anda, jangan tidak mengerti, atau jangan kemudian ini karena sudah kebiasaan. Kan biasanya jawabnya ini kebiasaan. Anda duduk, siapa yang mendudukkan? Saya bisa duduk karena saya sehat. Jawaban itu adalah salah. Artinya mengatakan ada yang bisa mendirikan selain Allah. Jadi siapa yang mendudukkan Anda? Nah itu kehendak Allah, izin Allah. Makanya makna syahadat itu tadi, berapa Tuhan yang ada dalam pemikiran kita waktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata banyak ribuan Tuhan yang kita akui, tapi kita tidak menyadari. Karena apa? Sudah terbiasa. Makanya waktu membaca syahadat yang benar, ya itu tadi, waktu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu, semua yang berhubungan dengan kemampuan kita itu kita buang. Jangan sampai timbul dalam pemikiran akhirnya itu semuanya adalah karena Allah. Nah, kalau Anda sudah bisa ngomong begitu, nih lanjutannya akromaka. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kamu. Selama kamu belum begitu, tidak ada maknanya Anda. Mujadah
segala macam kemampuan sendiri ngakunya saya bisa. Ya saya di Rasulullah, ya saya di Rasulullah, ya saya di Rasulullah. Itu gerakan siapa? Kalau itu gerakan saya, ya tidak ada maknanya. Ya Sayyidi ya Rasulullah itu karena diizinkan oleh Allah untuk mengatakan itu tanpa izin Allah. Tidak ada maknanya sama sekali, jadi kosong. Makanya akhirnya kalau kita bisa memasukkan pengertian itu dalam hati kita, ini insya Allah akan Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Ada suatu kata-kata wala zikrullahi akbar, maknanya zikir kepada Allah itu adalah sangat luar biasa. Makna zikir kepada Allah itu apakah makna zikir aku membaca zikir mengingat kepada Allah, ataukah ini satu arti, ataukah Allah mengingat Anda? Nah, kebiasaan umum wala zikrullahi akbar itu adalah saya membaca zikir itu memang benar sulit. Orang zikir Allah 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 itu enggak mesti, kalau bisa dalam hatinya itu masuk enggak mesti. Jadi bagaimana Anda bisa Allah 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 itu karena diizinkan oleh Allah. Jadi maknanya apa wala zikrullahi akbar? Allah itu tidak pernah melepaskan Anda, selalu mengingat Anda. Nah, waktu Allah selalu mengingat Anda itu maknanya kira-kira barang yang sepele atau barang yang luar biasa? Barang yang luar biasa, karena selalu mengingat, kita diingat oleh Allah. Nah, ini nanti merupakan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya apa? Bisa zikir. Jadi zikir itu bukan salawat ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya. Itu tidak ada maknanya kalau kita mengakui itu kemampuan saya. Nah, oleh karena kita dikasih kesempatan ada warid, Allah menurunkan pemahaman itu, baru Anda bisa wiridan. Tanpa ada izin daripada Allah, tanpa ada warid, barang yang diilhamkan kepada diri Anda, Anda tidak mungkin bisa. Mana bisa mungkin? Manusia itu punya kemampuan apa? Dulu manusia ada enggak? Enggak ada. Kemudian diciptakan menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Barang dulunya tidak ada, sekarang ada, itu barang punya kemampuan enggak? Karena dulu tidak ada, terus sekarang diciptakan ada. Ini barang ini yang tidak punya kemampuan. Ya, kayak ini buku. Dulunya tidak ada. Kemudian dicetak dan dicetakan menjadi wujud. Apakah buku ini bisa bergerak sendiri? Tidak mungkin, karena dulu memang tidak ada. Kalau sesuatu yang ada dari semenjak awalnya ada, ya itu yang punya kemampuan. Siapa yang dari dulunya tidak didahului, tidak ada? Siapa? Allah. Tidak didahului, tidak ada. Allah itu selamanya. Dari sebelum apa-apa ada, ya udah ada. Karena itu yang mempunyai kemampuannya cuma Allah. Nah, sekarang mari kita belajar. Andaikan kita bisa memasukkan pengertian itu dalam diri kita, ya tentu saja akromata. Ini kelanjutan dari pengajian yang kemarin. Wah, kira-kira begitu. Saya baca dulu. Akromaka ayyuhal abdu, Allah memuliakan kepada kamu wahai para hamba sekalian. Allazi ashadaka, yang dulu ashadaka. Allah itu tanya, waktu itu ada kesempatan mau menolak enggak? Hei, kamu percaya enggak bahwa saya itu Tuhan kamu? Semua yang jawab, kalau bala enggak ada yang menolak. Enggak ada yang menolak. Kenapa? Ya memang enggak bisa. Dipaksa oleh Allah supaya mengakui keesaannya. Nah, setelah dilahirkan ke dunia, itu pengertian Allah itu Tuhan kita yang menjelaskan para Rasul dan para Nabi. Nah, kemudian kita di dunia ini sebenarnya adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat waktu di alam arwah. Kalau itu bisa pas,
waktu diciptakan juga begitu. Nah ini kelanjutannya, akromaka memuliakan kepada kamu ayyuhal abdu, wahai para hamba, alladzi asyhadaka, yang Allah memaksa, alladzi asyhadaka maulaka, yang memaksa kepada kamu, asyhadaka dari kata syahidah, syahidah yasyhadu. Syahidah adalah fi'il madi mujarad, artinya kalau syahidah menyaksikan, tetapi setelah diubah wazannya, bentuknya dari fa'ala tiga huruf syahidah menjadi af'ala menjadi empat huruf, itu punya arti sendiri, jadi berubah bentuk hurufnya. Kalau syahidah hanya menyaksikan, tapi kalau asyhadah memaksa kamu, seolah-olah memaksa, seperti dakhaltu al-baita, saya masuk dakhaltu, saya yang masuk, saya sendiri. Tapi kalau adkhala, adkhala bukan saya yang masuk. Ini ada tempat kacamata, wahai itu tempat kacamata, masuklah kamu ke dalam kantongku. Masuk enggak? Ya dipegang lalu dimasukkan. Ini maknanya adkhala. Kalau dakhala, saya masuk, saya sendiri. Tapi kalau adkhala, barang ini suruh masuk ke kantong. Bagaimana cara dia bergerak? Tentu ada yang menggerakkan gitu. Jadi asyhadah maknanya seolah-olah memaksa kamu untuk menyaksikan keesaannya, padahal masalahnya waktu itu lagi di alam arwah, tidak ada kesempatan untuk menolak, tidak ada kesempatan itu. Jadi akhirnya disono sebelum diciptakan pada alam azali, kita itu sudah menyaksikan dan mengakui. Tapi setelah dihidupkan kok tidak mau mengakui? Nah itu namanya itu orang-orang yang tidak akan benar itu. Mengapa? Karena ada sesuatu bermacam-macam masalahnya, itu nanti bisa-bisa terjadi karena memang ya waktu dikendaki oleh Allah itu sifat-sifat daripada roh itu, roh dikasih sifat macam-macam. Akhirnya yang berkata dirinya roh sendiri. Nah kalau dia mengatakan dirinya sendiri, itu tidak benar. Semuanya mengatakan, iya ya Allah, saya menyaksikan kamu adalah Tuhanku. Nah, baru setelah kita diciptakan, dilahirkan di bumi, siapa yang nyuruh? Ya para Rasul, lewat para Rasul. Jadi, pekerjaan kita di sini ini adalah seolah-olah merupakan apa? Cetak print-print. Apa itu? Dulu sudah ada, sekarang disuruh meniru, apa itu? Ya, tiruan daripada zaman dulu itu. Summa istashada. Nah kalau istashada lain lagi, wofaro, bentuk madinya tiga huruf, wofaro menjadi istagfaro. Kalau wofaro mengampuni, tentu Allah yang mengampuni kepada kita. Kalau istighfar, saya minta ampun. Jadi maknanya sudah bukan mengampuni lagi. Istighfar, saya berusaha supaya diampuni. Itu perbedaannya kata astagfirullahaladzim. Kalau kita mengucapkan ghafar itu, bukan, tidak bisa. Saya mengampuni, tidak bisa. Jadi astagfiru, ya Allah saya mohon ampunan gitu. Bentuknya menjadi istighfar, itu bentuk perubahan-perubahan kalimat di dalam bahasa Arab. Itu biasanya ya bapak-bapak semuanya tentunya sudah tahu itu dan harus ngerti itu. Summa istashadaka fadzakartahu. Kemudian karena istashadaka setelah diciptakan, fadzakartahu bilisanika, kita baru mau mengakui lewat mulut kita, wa ibadatika, dan lewat ibadah. Seluruh macam ibadah itu merupakan suatu pengakuan. Pengakuan dari mana? Ya dulu, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan. Nah, kalau Allah Al-Khaliq,
Kalau sementara kita makhluk, bagaimanakah kewajiban makhluk kepada khaliknya? Seluruhnya namanya ibadah. Jadi kebaktian daripada hamba kepada Allah itu namanya ibadah. Sementara ibadah ada yang lahir atau yang batin. Ini orang, mohon maaf, orang kalau tingkatan makomnya itu makin tinggi, itu makin takut kepada Allah. Bukan makin terus makin sembarangan. Kalau tingkatannya makin diangkat menjadi tingkatan wali-wali tingkat tinggi, itu masya Allah, nggak berani sama sekali untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Lah sementara kita kok makin tinggi tingkatannya, kok makin nggak karu-karuan tuh ya. Itu benar atau tidak? Ya terserah Anda gitu. Kalau begitu itu namanya mengikuti iblis. Bilisanka wa ibadatika, melalui lisan dan melalui ibadah. Ibadah bentuknya ya sholat, zakat, puasa, di semuanya itu adalah pengakuan kepada pernyataan terhadap pengakuan kita sebelum wakil di alam arwah gitu. Itu sudah dicatat, itu tertulis. Kalau kenyataannya tidak mengerjakan seperti dulu, ya itu namanya kita itu sudah mulai menyeleweng gitu. Akan diakromaka? Tidak akan diakromaka. Dimuliakan oleh Allah? Tidak mungkin akan dimuliakan. Kalau andaikan seolah-olah dimuliakan, itu ditumpangi oleh iblis. Bukan Allah, tapi yang menggerakkan iblis. Mau seperti itu, silakan. Anda sudah punya pengertian sendiri gitu. Wa ibadatika wa wajatahu biqalbika. Kamu mendapatkan Allah seperti yang telah dinyatakan tadi, biqalbika wa syirika. Ini biqalbika wa syirika, dari hati sendiri dan terdalam daripada hati. Itu semuanya akan mengakui. Nah itu tadi, makin tinggi tingkatan orang, makin ibadahnya makin terjaga. Bikaromatin salasin, Allah akan memuliakan kamu dengan diberi karomat salasin, yang tiga macam karomah, macam-macam ya, tapi ini karomah yang ini istimewa sekali. Dikaromatin, dengan karomah salasin yang tiga, jami'alaka biha kullul mafakhir, jama'alaka biha kullul mafakhir wal mahamid, yang akan terkumpul semuanya seluruh macam kebanggaan ataupun sifat-sifat kehebatan, wal mahamid dan pengakuan-pengakuan, pujian-pujian kepada Allah. Apa sih tiga kehormatan tadi? Al-ula annahu ja'alaka zakiran lahu. Pertama sekali, paling ringan, kita dikasih oleh Allah, kita bisa zikir. Waktu zikir, siapa yang zikir? Ya kalau kita merasa saya yang zikir karena tidak ngerti, biasanya kan begitu. Siapa yang zikir? Ya aku sendiri, aku sehat, jadi yang zikir ya aku. Nah itu salah besar. Anda bisa zikir karena Allah memberikan kemampuan Anda untuk zikir. Dikasih nisbat, dikasih ada hubungan dari Allah yang segalanya mampu itu sebagian kecil diserahkan kepada kita. Ja'alaka zakiran lahu, Anda dijadikan pertama sekali mengingat kepada Allah, bisa ingat kepada Allah, bisa zikir. Sallallahu ala Muhammad atau ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi ya Sayyidi ya Rasulullah, mohon maaf, jangan kemudian kita menyangka saya itu bisa membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Tidak bisa kita itu. Karena kita memang tidak punya apa-apa. Sebelum diciptakan kita tidak ada. Kemudian dilahirkan, diadakan, menjadi ada. Apakah dulunya tidak punya kemampuan, lalu setelah dilahirkan menjadi punya kemampuan?
Ya kalau dulu tidak punya kemampuan, itu berarti tidak kemampuan. Kalau awal dari dulu, dari zaman tidak karu-karuan, itu memang berkuasa, jadi bisa. Tapi kalau kita dari zaman dulu, ya kita itu tidak bisa apa-apa. Setelah dilahirkan oleh orang tua kita, lalu kita mengaku saya bisa. Pengakuan saya bisa itu termasuk tadi yang harus dihilangkan dalam waktu asyhadu an la ilaha illallah. Beribu-ribu Tuhan di dalam otak kita harus kita musnahkan semuanya, diganti itu semuanya terjadi kecuali dengan satu, maknanya kecuali izin dari yang satu tadi gitu. Ja'alaka dzakiran lahu, Allah menjadikan kamu dzakiran, bisa mengingat, bisa zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, itu zikir semuanya. Anda bisa mengucapkan itu? Ya tidak bisa. Kalau dulu kan kita itu kayak boneka gitu. Nah, boneka suruh baca la ilaha illallah, ya tidak bisa. Nah, kan seandainya ini dikasih bisa ngomong, tentu ada yang ngasih, siapa? Ya yang punya kemampuan itu. Makanya kalau Anda sudah dikasihkan kemampuan untuk zikir, itu nanti semuanya ikut, meja, kursi, tanaman, semuanya itu dikasih kemampuan zikir semuanya. Kalau Anda bisa mendengar, ya itu akan mendengar. Subhanallah, tasbihnya tunggu-tunggu. Jadi kalau ke gedung lo, andaikan niatannya benar, bersih, di gedung lo sana Anda akan bercakap-cakap dengan bangku, meja itu. Tapi karena enggak, karena di dalam perjalanan main-main, tertawa-tertawa terus, yang ada apa? Gembira terus, ngobrolnya segala macam. Waktu sampai di gedung lo, yang ada ya ngobrol aja, enggak ada kesempatan untuk berbicara dengan pohon-pohonan. Nah sekarang kalau pergi gedung lo, mau ngobrol atau mau apa? Oh, dari itu, tolong kalau kita mudah dah ngobrol, kurangilah ngomong, banyaklah zikir gitu. Nanti di gedung lo, kalau dikasih, Anda akan melihat. Kalau dikasih, ya, Anda akan melihat di muka masjid itu, Mbah Yai punya telaga. Terus Anda dipanggil satu-satu, dimandiin. Bersih ya. Tapi karena saya ya, saya itu kalau setelah dimandiin lalu gulung lagi di tanah, bersih enggak? Orang sifat saya itu nafsu saya, begitu dimandiin oleh Mbah Yai mestinya kan harus menjaga kebersihan itu. Tapi karena tidak kita jaga, akhirnya apa? Ya kita gulung-gulung lagi di tanah. Maksudnya apa? Enggak ada manfaatnya gitu loh. Bikaromatin salasin jama'ah laka biha ulal mafakhir wal mahamid. Al-ula yang pertama, annahu ja'alaka zakirun lahu. Ingat-ingat, Allah menjadikan kamu bisa zikir, bisa Allah, 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 bisa hu. Itu zikir semuanya. Bolehkah zikir hu Allah, hu Allah, boleh tidak? Al-ku. Itu bukan barang sesat loh itu. Kul, katakanlah Muhammad, hu, itu asalnya hak doang, tambahi wawu. Jadi hu, itu ngikuti kulhu Allahu Ahad. Sesat enggak? Orang yang enggak ngerti, apa dikir kok ucapan hu. Nah itu sesat. Ya karena dia enggak ngerti. Huwa, katakanlah Muhammad, hu, siapa hu? Maknanya hu itu bahasa Indonesia dia. Mengapa Allah kau menyebutkan dengan dia? Katakanlah Muhammad, hu, Allah, hu. Mengapa Anda dikatakan Allah? Karena apa? Hu itu sangat luar biasa. Dia, kita tidak bisa mensifati dengan apa? Dengan lengkap. Makanya hu. Jadi
ku itu adalah menunjukkan sesuatu zat yang luar biasa dahsyatnya. Lalu kak saya zikir ku. Oh, itu Ibnu Umar sesaat itu zikirnya ku. Ngikutin siapa? Enggak tahu bahwa saya membaca ku Allah Ahad. Sama saya zikir pada hu atau kadang-kala hu Allah itu. Itu dikit juga, tapi setelah hu disambarkan dengan Allah. Hu ya Allah itu, kalau kita dikatakan dengan Allah, kita itu bisa membayangkan, tapi tidak bisa dibatasi. Nah, yang lebih komplit lagi apa? Kalau dikatakan hu, dia. Dia itu bagaimana? Kalau Allah kan sudah bisa kita pahami, Allah itu ya seperti pembelajaran yang ada, tapi kalau hu, dia, siapa dia? Allah. Nah, baru ngerti kita itu. Nah, dari akhirnya ja'alaka zakiran lahu. Allah menjadikan kamu zakiran, orang yang ingat lahu. Ini adalah karomah yang pertama. Karomah yang pertama, Anda dikasihkan kemampuan untuk bisa zikir. Jadi pemberian pertama yang luar biasa. Zikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Masalahnya yang kita tidak bisa apa-apa, dikasih kesempatan untuk bisa. Pemberian nisbat, kemampuan yang ada pada Allah dititipkan kepada kita. Itu adalah nisbat kemampuan Allah yang Allah itu sangat kuasa, sangat maha, semuanya maha ada pada Allah. Akhirnya karena Anda waktu dikubur, waktu di alam arwah dulu ditanya alastu birobikum, Anda menjawab qulu syahidna bala wa qulu bala wa syahidna. Itu jawaban, itu yang menjadikan Anda bisa. Kalau Anda tidak ngomong itu ya di sini ya nanti ikut iblis. Kira-kira yang sering ikut iblis ya yang enggak jawaban sononya ragu-ragu kira-kira. Menjawabnya ragu-ragu kira-kira. Ja'alaka, Allah menjadikan kamu zakiron, bisa zikir, bisa mengingat lahu kepada Allah. Bilisanika, lewat lisan kamu baca ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu jangan kita anggap saya yang bisa zikir. Kalau saya merasakan itu adalah kemampuan saya, zikir Anda tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya, hilang. Karena kemampuan saya sendiri. Padahal kemampuan itu kita tidak punya. Dibuktikan oleh asyhadu alla ilaha illallah. Jadi waktu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah itu, hati kita itu harus mengerti itu semua. Berapa juta yang ada Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan hidung bisa bernapas sendiri, satu Tuhan. Artinya ada yang menggerakkan hidung bisa bergerak sendiri selain Allah, itu satu Tuhan. Mata melihat, itu satu Tuhan. Ada. Telinga mendengar, itu kalau kita meyakini telinga kita itu bisa mendengar sendiri, tentu kita mengakui bahwa telinga kita digerakkan oleh ya istilahnya Tuhan. Yang sebenarnya yang menggerakkan ya illallah, hanya Allah yang menggerakkan itu semua. Nih, makna la ilaha illallah itu luar biasa. Itu kalau disimbang bobotnya, langit dan bumi kalah. Langit dan bumi beratnya kalah dengan la ilaha illallah. Kalau ngerti di sini masuklah pengertian hanya satu yang wajib disembah. Dengan arti Anda memahami segala macam yang ada dalam pikiran Anda, buang. Lalu mengatakan ini karena dikasih kesempatan oleh Allah. Itu diwujudkan dalam doa asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya itu begitu. Begitukah waktu Anda syahadat? Belum ke situ kan lagi kali-kali yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, coba perhatikan waktu dulu Nabi Adam di surga dikasih Allah teman Hawa. Waktu Nabi Adam melihat Hawa,
itu Nabi Adam sudah mau meloncat, ngerangkul, detuk, semaunya sendiri. Tapi Allah tidak boleh, jangan Adam, bayar maharnya dulu. Lalu bayar mahar, apa maharnya? Sholawat kepada Nabi. Kok bisa sholawat? Andaikan Nabi Adam tidak sholawat kepada kita, lalu Nabi Adam kumpul dengan Siti Hawa, zina kan? Jadi ini anak zina. Nabi Adam tidak membaca sholawat. Kita lahir sebagai anak zina. Kenapa? Tidak mengakui Allah. Nah, sholawat yang dibaca oleh Nabi Adam itu adalah merupakan mahar. Waktu Anda menikahkan, maharnya 10 gram emas. Wajib mengadakan mahar, mengatakan mahar itu wajib. Jadi waktu kita memberikan mahar dengan bentuk sholawat itu boleh, dengan Al-Quran juga boleh, yang penting ada barangnya gitu. Atau kita punya besi bulatan, bulat itu dianggap cincin, dikasihkan ini maharnya. Besi yang kotor, bulu hitam itu dianggap mahar. Kalau wanitanya mau nerima, jadi. Jadi mahar itu tidak perlu emas 50 gram, tidak perlu. Selawat aja juga cukup. Buktinya waktu Nabi Adam di surga, bayar dulu maharnya ya Adam. Waktu diciptakan Hawa, Adam melihat, loh kok ada makhluk lain selain aku, loh kok cakep. Lalu inginnya Adam langsung aja ditabrak gitu. Mau langsung ditabrak gitu aja. Lalu dibilang, tidak boleh Adam, tidak boleh pegang-pegang, tidak boleh macam-macam. Bayar maharnya dulu. Waktu disuruh bayar, Adam melihat ke angkasa, oh ternyata di sana ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dengan melihat wa asyhadu anna muhammadan, itu ada nama lain selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah, udah ketahuan Allah. Terus wa asyhadu anna muhammadan, ada Muhammad. Dan kamu kok bisa membaca selawat? Dari mana kok bisa membaca selawat kepada Muhammad? Waktu saya melihatin di singgasana arasmu ya Allah, di situ tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berpikir Allah adalah yang serba ndak karu-karuan. Lalu ada makhluk yang disejajarkan, disebut bareng-bareng dengan Allah. Ini makhluk ecek-ecekan atau makhluk yang hebat? Tentu makhluk yang hebat, tidak mungkin manusia ecek-ecek dijadikan dengan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, dan sejajar. Ini kalau Allah itu maha, serba maha, Adam itu dikasih maha, ya dikasih Allah. Nah, waktu itu Nabi Adam melihat di aras itu ada tulisan itu. Nah, itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan rasa cintaku. Selawat itu tidak mesti harus Allahumma sholli itu tidak. Makna selawat itu kecintaan, pengabdian segala macam. Jadi ya Allah, sampaikan rasa cintaku kepada Muhammad itu selawat. Atau ya Allah, sampaikan selawatku itu ya selawat. Jadi tidak mesti bentuk itu. Nah, waktu itu adanya pembelajaran, Nabi Adam kok bisa ngomong selawat. Itu maknanya kira-kira apa? Kira-kira ya, yang mudah kita pahami, penghormatanku kepada Muhammad, kira-kira begitu. Nah, karena kita, Nabi Adam dulu membaca selawat, akhirnya halal. Sah, jawab, sah gitu. Kalau enggak, ulangi lagi, kalau sama tiga kali kebangetan, ditunda nikahnya kali-kali itu. Bahwa jatahu bikol bika, dengan hati kamu wasirika, dan hati yang terdalam. Nanti hati ini kalau dibagi-bagi macam-macam, tapi dikasih contoh hati kamu yang maknanya selalu terubah-ubah itu, dan sirinya itu mengakui sudah. Jadi jangan main-main, itu rahasia daripada hati sudah mengatakan itu.
walaula fadlullahi walaula fadluhu, andaikan tidak ada fadl Allah yang diberikan kepada kamu, lam takun ahlan bijriyani zikrihi alaika. Kalau andaikan kamu tidak membaca walaula fadlullahi, andaikan tidak ada rahmat fadl Allah kepada kamu, tentu kamu tidak bisa. Tidak bisa. Kalau bisa aku ya namanya itu ya, yang gerakan bukan Allah itu. Ya selainnya Allah ada. Walaula fadlullahi lam takun ahlan li jiriyani zikrihi alaika. Dijriani zikrihi, untuk berlangsungnya zikir kamu alaika kepada Allah. Andaikan Allah tidak memberikan rahmat, tidak akan terjadi itu. Sekarang kita dikasih ja'alaka zakiran lahu, kita dikasih bisa zikir. Luar biasa, yang tadinya tidak bisa, koyok boneka, terus akhirnya boneka itu dibisakan untuk ngomong. Andaikan itu boneka bisa ngomong, ngomongnya apa? Terima kasih ya Allah, aku sekarang bisa ngomong, gitu ya. Dari dulu tidak bisa ngomong, terus dijadikan bisa ngomong. Oh, ceritanya karu-karu, segala macam diceritakan oleh boneka tadi. Li'annaka majbulun ala naksi, karena sesungguhnya kamu itu terikat kepada kekurangan. Kekurangan tidak bisa apa-apa itu, wal kasali dan apa ya, enggak rajin kasar itu. Orang kalau rajin lawannya apa? Rajin lawannya ya udah cari sendiri aja lah, pokoknya lawannya rajin gitu. Kasar maknanya atau enggak bisa apa-apa kira-kira gitu. Wah, futur, Anda juga tidak bisa mengenal. Fakusul zalika minatun wa fadlun alaika. Terjadinya Anda bisa ngomong itu adalah minatun, pemberian dari Allah, wa fadlun, dan rahmat dari Allah alaika. Anda kan ditanya, Bapak sholat? Iya sholat. Haji? Yang sudah haji ya, sudah. Yang belum, oh ya saya belum haji, kalau umrah sudah. Ya, terus langkah lainnya, waktu kita mengerjakan sholat, pikiran kita bagaimana? Aku sholat karena ingin masuk surga, boleh enggak? Yang masukkan surga siapa? Allah. Jadi pikiran untuk masuk surga itu dibuang aja. Karena apa? Saya ingin masuk surga, kemampuan ingin itu sendiri tidak punya kita. Kok terus masuk surga itu modal kamu apa? Sok banget kamu loh, kira-kira begitu. Jadi semuanya, mengapa sholat karena ingin masuk surga? Salah, coret. Mengapa haji? Karena supaya masuk surga. Sekarang kalau kita haji ingin masuk surga, ya salah. Tapi karena tidak ngerti ya, ajaran syariat itu mengatakan, mengapa Anda sholat? Supaya masuk surga. Itu syariat mengajarkan itu. Mengapa kok diajarkan begitu? Contoh anak kecil. Anak kecil umur 5 tahun atau 7 tahun. Terus halaman ini kotor. Bapak adalah punya anak kecil, terus lihat halaman kotor. Ngomong kepada anak, tong, coba cabut sapu halamannya, mau enggak? Entong mau nyapu enggak? Cepet dulu dong, lagi itu jawabannya ya. Minta upah dulu, cepet dulu dong. Nah ini cepet itu surga. Jadi nyapu dikerjakan karena cepet, sholat dikerjakan karena cepet gitu. Nah ini dibuang aja. Terus masuk surga atau enggak? Ya terserah Allah. Terserah Allah bagaimana, tanda-tandanya Anda zikirnya benar, baca sholawatnya benar, atau sholawatnya karena aku pengen bisa kawin, tidak bisa itu.
Jadi lepas saja kalau itu wakidiyah itu. Tapi pada waktu awal masuk wakidiyah, mengapa masuk wakidiyah? Karena kakek sakit, ya kan? Kakek sakit mengharap sembuh. Jadi waktu baca wakidiyah supaya sembuh, boleh. Jangan dibalak, jangan dibilangin tidak boleh. Kalau dibilangin tidak boleh, ini tidak mau ngawalin baca selawat. Tidak mau, karena baca selawat pengen sembuh. Andaikan, kamu niat selawat, baca selawat apa? Supaya sembuh, itu tidak benar. Nah, kalau baca selawat apa? Karena menurut perintah Allah. Nah, tolong sekarang diubah, ini perintah Allah. Semuanya itu adalah perintah Allah. Setelah diperintah kita kerjakan, masa surga itu enggak? Itu terserah sono, itu hak-hak saya. Siapa yang berkuasa? Allah. Andaikan saya milik ini duit 100.000, andaikan ini duit 100.000. Duit 100.000 kan sangat berarti. Langsung nanti sambil korek api saya bakar, Anda marah. Ini duit saya bakar, Anda marah. Ayo, apa hubungannya ini duit saya bakar, saya injek, saya buang, ya terserah, ini duit saya, Anda tidak punya. Nah, Anda berharap, kira-kira kalau boleh berharap, ya Allah ini duit berikan untuk saya beli gitu. Kan ini, andaikan ini duit, saya bakar, tidak masalah, orang saya yang milik, yang memiliki, Allah itu pemilik seluruhnya. Seluruhnya adalah dimiliki oleh Allah. Dunia itu seisinya milik Allah. Jadi kalau Allah mau menghancurkan dunia, ya terserah lah, mau kamu itu. Tapi kan kita tidak begitu. Diciptakan dunia karena untuk amal. Jadi awalnya tidak akan dengan semena-mena menghancurkan dunia, karena dunia tempat amal. Jadi mengapa Anda disuruh amal? Nih, sholat. Terus ini ada orang kafir nggak sholat. Ini orang muslim sholat. Kira-kira yang dimasukkan surga mana? Yang dimasukkan surga? Yang sholat tadi, kalau kafir? Ngapain saya masukkan, kamu gak sholat kok mau gak surga? Enak banget, jadi harus sholat. Nah itu maknanya sholat, bukan kemudian dengan sholat saya masuk surga. Karena saya mengerjakan perintah sholat kok, saya kerjakan dengan benar. Karena Allah melihat, ini anaknya benar. Akhirnya Allah memberikan rahmatnya, Anda dipanggil, dimasukkan ke surga. Masuk surga itu adalah kewenangan Allah, bukan kemampuan kita, bukan kemampuan kita. Jadi kalau niat sholat, sekarang diubah. Kalau awal-awal tidak ngerti, silakan aja. Tapi kalau sampai sekarang, mohon maaf, Pak Badi umurnya berapa? 44. Selama 44 tahun salah niatnya. Iya, dari sejak kecil kan orang tua ngajarin sholat nak, kamu nanti masuk surga, gitu kan. Lalu akhirnya Pak Badu sholat dengan apa? Saya sholat masuk surga. Di pikiran semenjak kecil sampai 44 tahun sebelum wakidia adalah begitu. Umumnya orang itu begitu itu. Ya kan repot ya. Coba siapa yang ngerti? Jarang, makanya sekarang dibetulkan pelan-pelan. Tapi baru masuk, kalau masuk dipaksa baca 100.000. Siapa yang mau baca 100.000? Kalau awal kata baca 1 jam 1.000, ayo atas. Nanti kalau udah biasa 10.000 1 jam. Udah biasa ya enggak kesulitan. Tapi kalau begitu masuk terus dikasih amalan yang berat, ya siapa yang mau? Udah ada 40 hari karena kemauan supaya sehat, sah-sah aja. Tapi begitu selesai 40 hari, tolong ya. Gitu, yang ajak mujahadah itu ngomong, tolong ya, kalau ada kesempatan dikasih penjelasan, jangan terus dibiarin, jangan, karena Anda nolong orang kok setengah-setengah gitu. Yang sempurna gitu. Nah seterusnya, ini karomah yang pertama, Anda dikasih bisa zikir kepada Allah. Bilisanika wa ibadatika al-zahiriyah wal-batiniyah. Walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani zikri alaika.
walaulah fadluhu lam takun ahlan dikriyani zikrihi alaika. Seandainya tidak ada fadl Allah, tidak ada Allah tidak memberikan rahmat kepada Anda, apakah mungkin kita bisa zikir? Zikir kita itu karena dikasih kemampuan oleh Allah. Apapun segala macam, kita itu sepoyok boneka, tidak bisa apa-apa. Ya jangan sok ngaku pinter, jangan sok ngaku bisa gitu. Li'annaka majbulun ala naksi, karena diri Anda itu terikat kepada kekurangan wal kasali dan kasal tadi rajin, maknanya makna kebalikan dari badan rajin. Aku tadi belum ketemu dengan kasal itu malas ya, malas. Rajin lawannya malas ya, kira-kira begitu. Malas. Wal futur dan selalu kosong. Fakhusulu dzalika, oleh karena itu terjadinya mau zikir, mau segala macamnya itu adalah minnatun wa fadlun alaika, adalah rahmat dan fadl Allah alaika. Terus ditanya, wa min aina anta hatta takuna mahalan li zikrihi, bagaimana mungkin kamu kok mengaku bisa zikir? Ingat-ingat dulu, enggak bisa apa-apa, sekarang harus ngaku kok hebat banget, gitu. Wa aina anta, wa min aina anta hatta takuna mahalan li zikri, bagaimana mungkin kamu harus mengatakan tempat bisa zikir? Wa mudian li tu'atihi, dan kemudian bisa taat kepada Allah, wa ta'alubi, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wasaniatu annahu ja'alaka madhkurun bihi. Yang kedua, tadi pertama dikasih bisa zikir. Yang kedua, ja'alaka madhkurun bihi. Ini gambarnya gini. Sini ada contohnya Pak Jokowi. Kebetulan saya bisa kenal Pak Jokowi. Begitu mendekat dihormati oleh Pak Jokowi. Seneng gak? Kayak Farel Prayogo, kalau tahu suruh nyanyi itu rasanya loh, wah pun seneng banget dia, kata dihargai oleh presiden. Nah kita itu rakyat kecil mendekat presiden, diterima oleh presiden, dihormati. Nah itu ada rasa bangga. Ini artinya Anda mazkur bihi, Anda itu disebut bersama-sama Allah. Jadi Anda orang dihormati presiden ada sudah senang loh. Kalau yang menghormati Allah, udah karu-karuan. Nah ini dihormati oleh Allah, dihormati aja oleh presiden. Kemudian Anda dianggap penting oleh presiden, itu senangnya orang yang dihormati oleh presiden itu tidak karu-karuan. Sekarang yang menghormati siapa? Allah mazkurun disebut bihi bersama-sama dia. Bagaimana contohnya? Ini wali Allah, senang nggak? Nah, ya gitu itu. Anda dikasih kesempatan, dikasih, disebut bersama-sama Allah. Wah, senangnya setengah mati itu. Wa mazkurun bihi. Ja'alaka mazkurun bihi. Yang kedua, Anda dijadikan disebut bersama-sama Allah. Bi'ayakuna hadza waliullah wa sofiyuhu wa muhtaruhu wa zakiruhu. Ini loh orang wali Allah, Anda disebut sebagai itu, lah kan ini sama banget, wah wali. Terus ini loh orang pilihan Anda, saya disebut dengan begitu itu, hati saya setengah mati bunganya gitu. Ilhak toko ay asbata nisbatahu ladaika. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan menetapkan Anda disebut bersama-sama Allah. Asbataka ladaiki, Anda ditempatkan pada sisi Allah. Pertama bisa zikir, kedua Anda
dimuliakan oleh orang-orang lain karena Anda selalu disebut bersama-sama dia. Ya iya kala idhab koko ay asbata nisbatahu ladaika, karena Allah itu memberikan nisbatnya pada kamu. Kalau tidak dikasih nisbat kemampuan oleh Allah, ya tidak bisa apa-apa. Wa ya ma'adharuhu alaika min anwari zikri, yaitu segala sesuatu yang dimunculkan oleh Allah pada kamu, contohnya min anwari zikri, daripada cahaya apa? Cahaya zikir. Orang kalau zikir kepada Allah, cahayanya lain. Orang yang dikasih melihat, bisa melihat kepada itu luar biasa lebih gitu. Min anwari zikri alati istana robia, dikasihkan zikir yang zikir itu punya cahaya yang dengannya badan Anda bisa kelihatan cahaya. Contoh nih Pak Badri, waktu kita lihat, kita melihat itu Pak Badri, tapi begitu kita lihat, perhatikan benar-benar kok, wah apa, tidak mampu mata saya melihat. Kenapa? Yang terlihat bukan Pak Badri, apa? Sinar. Nah, bersinar, kenapa? Karena zikir gitu. Jadi kalau tidak mau zikir, tidak ada. Baca, tidak mau, yang tidak jadi. Kamu kerjakan sendiri, jangan serahkan orang lain. Ya namanya kalau serahkan orang lain, ya nanya sendiri aja loh. Tidak mau usaha gitu. Itu sulit banget. Kalau Anda bisa, Anda akan dimuliakan. Seluruh usaha Anda selesai. Nah itu kalau ngerti, kalau enggak ngerti ya digambarin dulu di sini. Tempelengin. Orang suruh gitu kok enggak mau toh. Kalau ngerti kan enggak perlu dikata-katain gitu-gitu. Kalau enggak ngerti, nih baca sekian. Itu kan merupakan campakan tuh ya. Waktu orang disuruh baca, orang saya itu minta tolong kamu kok kemudian aku suruh baca sendiri, gimana? Ah gak percaya dah. Oh ya gak perlu lah kalau gitu, pulang aja. Oh bahaya tuh, sama sekali gak punya apa-apa dia nanti. Ya kerjakan aja. Ya gitu lah kata-kata begitu. Wa ya ma'adharahu alaika, yaitu sesuatu yang Allah menjadikan kepada kamu sehingga kamu itu terlihat lain daripada orang-orang yang lain. Min anwar zikri, daripada cahaya dari zikir, alati istanaro, yang bersinar orang tadi biar lewat zikir tadi. Alati istanaro biar zihiruka wa batinuka, yang bersinar dengan zikir tadi lahir kamu. Lihatin Pak Badri, tapi ternyata mata ini begitu ngeliatin beliau nggak mampu. Karena apa? Karena bukan bentuk itu yang dilihat. Allah tahu-tahu di sini jadi badannya itu bersinar. Itu gimana bisa terjadi kalau tidak pernah mau zikir? Nggak akan terjadi ya zikir itu. Jadi kalau sudah bisa begitu, nanti ini artinya hatinya waktu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu semuanya dibuang. Segala kemampuan, segala macam itu dibuang, hanya Allah, gitu. Jadi Allah akan menghormati kepada kamu, memuliakan kepada kamu. Kalau enggak, ya enggak. Kecuali kalau memang dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih, lain, orang pilihan. Kalau orang pilihan, mau apapun, dikasihi, dicintai, karena dipilih. Nah, sekarang kalau begitu bagaimana? Jadi orangnya dicintai oleh Allah. Jadilah kamu jadi orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai kalau benar senang. Salah pun orang yang dicintai tidak apa-apa. Salahnya udah enggak karuan, udah enggak apa-apa. Mereka tuh bebas karena dicintai. Kalau sekarang kalau saya dibenci, saya pidato dengan argumen yang lengkap. Karena saya dibenci, salah semuanya, tidak ada yang benar, ya gitu kan. Tapi kalau dicintai, apapun yang kita kerjakan semuanya akan dihormati, dimuliakan. Makanya usahakanlah Anda dicintai oleh Allah. Bagaimana?
istilahnya kalau di luar ini mujadah gitu. Makanya kalau ditanya saya, ditanya mujadah lah gitu. Maknanya apa? Kan hanya sekedar mujadah lah. Kan nggak ngerti, orang saya itu minta pada kamu loh. Kok terus saya dibalikin mujadah lah. Anda nggak ada artinya dong minta pada dia. Lalu akhirnya bapak nggak percaya lah. Guru dulilah gitu. Kira-kira menjadi dulu, tapi kalau kemudian dia diperintahkan, diterjakan, itu loh yang istimewa. Murid, nah ini udah kepada murid. Nah, murid itu apapun kata guru, kerjakan, itu aja. Nggak usah macam-macam. Bagaimana kok begini, bagaimana kok begini. Kalau kemudian dalam hati murid itu, kok begini, lah udah, tersolak. Kedudukannya sebagai murid itu katanya murid orang yang berguru kepada mursyid yang kamil mukamil. Kalau mursyidnya macam saya ya jangan dianggap, maksudnya preman itu tidak pantas itu. Yang pantas apa? Orangnya harus pakai katakanlah pakai gamis, pakai serban yang gede banget itu, baru disalami, dicium tangannya. Kalau kesini datang pakai kaos, pakai celana pendek, Anda menghormati enggak? Orang kayak gitu kok dihormati? Ringer kali. Fatahak koko, fatahak kukul khususiyah ladaika, maka terjadinya khususiyah pada kamu itu sababun, adalah suatu sebab fi zikrika bihi, dalam kamu mengingat kepada Allah. Ai intisabuka lahu, artinya kamu dikasih hubungan dengan kudrah dan iradahnya Allah kepada kamu sendiri. Wa mangkanat lahu adna nisbatan inda malik awami wa man kanat lahu adna nisbatun inda malikin min muluki dunya tarohu yasunuhu wa yafadhu. Ini contoh tadi saya kenal Pak Jokowi, begitu saya datang Pak Jokowi, Pak Jokowi menghormati saya. Maknanya apa? Bahwa saya itu oleh Pak Jokowi paling enggak akan dihormati oleh bawahannya. Contoh yang lain, Pak Bahrul pergi ke Malaysia, kalau itu diperintah oleh presiden kan dikasih kelengkapan, ada ID card. Begitu masuk ke Malaysia, lihatin ID card-nya, bapak bebas masuk segala macam tempat. Karena apa? Itu presiden. ID card-nya itu presiden. Oh, nah Anda dihormati karena apa? Karena ID card presidennya kamu bawa. Tapi kalau kita masuk ke Malaysia tidak dengan gitu-gituan, mana? Ditangkap nanti oleh pengawas pelabuhan, wah ini jangan-jangan teroris. Akhirnya ditanya lah, akhirnya salah jawaban di penjara. Karena apa? Karena tidak ada yang melindungi, ID card-nya tidak ada. Nah, kalau kita punya ID card, bebas. Kemanapun masuk ke negara, terus itu kita dihormati, apa, diakui oleh pemerintah sebagai wakilnya, kan dikasih tanda. Nah, tanda itu adalah yang menyelamatkan Anda, bukan karena Anda terselamat sendiri. Kalau Anda masuk terus tidak pakai itu, ya ditahan nanti. Jadi dengan adikat tadi, Anda akan selamat di tempat tadi. Contoh yang cerita yang sepele aja. Ada seseorang, orang kalau pergi ke Pakistan atau pergi ke utaranya Pakistan, mana baratnya Pakistan, yang perang-perangan itu loh, Afghanistan. Andaikan Anda pergi ke Afghanistan, Afghanistan kan ada pemerintah ya, ada pemerintahnya. Terus Anda pakai kopiah, tapi kopiahnya pemerintah. Bagaimana? Anda masuk pakai kopiah, tapi kopiahnya itu menunjukkan ini kopiah adalah punya pemberontak, ditahan enggak?
Itu kopiahnya itu karena sudah menunjukkan identitas Anda. Nah, karena itu ya kalau kemudian kita masuk ke Afghanistan dengan cara bajunya baju Afghanistan, kopiahnya kopiah Afghanistan, orang-orang Afghanistan tidak curiga, silakan masuk, kenapa bajunya gitu, bukan karena tidak diketahui, karena dia menunjukkan identitas Afghanistan. Wa yajidu fi nafsihi imisakon inda tazakkuriha, dan dia orang tadi akan merasa di dalam dirinya fi nafsihi imisakon kegembiraan inda tazakkurihi suatu disebut-sebut. Orang berhasil menghadap presiden terus pulang. Waktu ke Jakarta, saya cita dia, saya dihormati oleh Pak Jokowi. Kan diceritakan di desa, orang desa bagaimana? Waduh, hebat Anda. Hebat Anda. Kenapa? Karena dihormati oleh Pak Jokowi. Kalau yang menghormati itu Allah bagaimana? Ya, tidak karu-karuan kan ya. Mengapa kok dihormati Allah? Ya, salah satu Anda mencintai Allah. Kalau cinta kepada Allah, bagaimana? Apapun yang dikatakan itu salah pun ya benar. Andikan ngomongnya keliru itu ada apa-apa gitu. Tapi kalau Anda dibenci, ngomongnya benar ya, ngomongnya benar. Ah, enggak apa, enggak jadi itu. Minggat cenok mikir itu. Kan dibenci itu. Jadi jangan sampai dibenci oleh Allah. Mengapa kok dibenci? Ya karena saya semau saya sendiri. Orang mestinya itu kebetulan Allah kok dirampas, diambil seolah-olah kaya Allah sendiri. Nah ya itu ya kebangetan tak? Fa kaifa bihadhi nisbah al-azimah alati serta tazakkarubiha fil mala'il a'la, dan bagaimana andikan itu nisbah tadi yang memberikan adalah al-azimah, zat yang luar biasa, alati serta tazakkarubiha, yang dengan penghormatan tadi Anda disebut-sebut, selalu disebut-sebut karena wah disenangi, karena orang terhormat ya Anda senang banget. Fil mala'il a'la wa indal mu'minin, disebut di dalam kelompok yang tinggi dan disebut dalam golongan orang mu'min ila akhir dahri, sampai mati. Orang kalau ingat kepada Allah sampai mati, di mahsyar, di barzakh pun malaikat juga tidak berani sembarangan itu. Karena apa? Sudah kelihatan itu dihormati oleh Allah. Nah, mati dan dia adalah zikirnya. Itu zikirnya tidak jadi berhenti. Zikirnya itu tetap biarpun orangnya mati. Nah, kalau sudah begitu malaikat tidak sembarangan. Contoh yang hebat, waktu Nabi meninggal, Nabi itu ditanya oleh Munkar Nakir enggak? Nabi mati, waktu dalam kuburan ditanya oleh Munkar Nakir enggak? Nah, Nabi kan lebih hebat dari Munkar Nakir. Kok Munkar Nakir sih barangan, hey Muhammad, siapa Tuhan kamu? Tanya, siapa Nabi kamu? Nah, aku kan Nabinya, itu jawabannya. Jadi pun karena kan begitu melihat, oh Muhammad silakan begitu, tidak perlu ditanya macam-macam. Itu karena dekat dengan orang-orang yang terhormat itu. Mina ulama iwa sholihin aladina kasuro zikrum Allah, orang-orang yang banyak sekali zikirnya kepada Allah. Ya ko asanahu alaihim, akan tetap dihormati. Penghormatan akan tetap pujaan atau pujian kepada dia. Walayan kotiu likrihi, dan tidak akan putus sebutannya. Wadua Allahu, makanya wali-wali mati ya. Wali-wali tidak mati. Nah, kalau kita sebenarnya kita juga nggak mati waktu di kebun, tapi bedanya dengan wali.
Waktu orang datang ke wali, wali-wali itu disebut. Waktu datang ke kita, kenal banget tapi kira-kira disebut enggak. Karena apa? Zikirnya sudah enggak ada. Kalau wali zikirnya kepada Allah terus, jadi tetap dihormati. Karena kita enggak pernah zikir, akhirnya mati di situ enggak ada artinya. Karena apa? Karena enggak dihormati oleh Allah gitu. Wa man mata min ghurihi mata zikiru ma'ahu. Siapapun orangnya selain orang-orang ulama sholihin, mati min ghurihi mata zikruhu, akan meninggal juga zikirnya. Wa yahtamilu, akan mati juga sebutannya. Wa yahtamilu anna kalau idha idhaqqaqa fi kuwati tafri'un. Ini kalimat ini akromaka itu seolah-olah sebagai penjelasan daripada ashadaka sebagai cabang dari kemarin. Tadi awal-awal kan saya jelaskan ini penghormatan ini sebagai suatu kelanjutan dari kita mengakui. Jadi ini adalah cabang daripada yang di atas tadi. Wa makna ja'alaka malkulun bihi, artinya anda selalu disebut-sebut bersama Allah. Fahum fahakakau nisbatahu ladaika, oleh karena itu Allah akan memberikan nisbatnya, menyatakan nisbatnya, mendohirkan nisbatnya kepada kamu. Ai intisabuka lahu, artinya kamu ada hubungannya dengan dia, dengan Allah. Saya kunu zikru bi tahqiqan li nisbatika, makanya itu zikir disebutnya kamu karena ada nisbat kamu kepada Allah. Wasali satu, yang ketiga, annahu ja'alaka madhkurun indahu. Kalau madhkurun bihi disebut, waktu menyebut Allah yang menyebut dia, ini wali Allah, ini kekasih Allah. Nah kalau yang ketiga ini ja'alaka madhkurun indahu. Ini contohnya di hadisin man zakaroni fi nafsihi. Siapapun yang menyebut aku Allah fi nafsihi, dia menyebut Allah di dalam dirinya. Artinya tidak ditunjukkan kepada orang lain, cukup dirinya sendiri yang tahu. Kalau anda menyebut Allah di dalam batin anda, Allah juga akan menyebut di dalam dirinya sendiri. Tidak perlu diumumkan, tapi Allah selalu mengingat anda. Wah, luar biasa itu. Atau wa man dzakaroni fi mala'in, siapapun orangnya menyebut aku Allah di dalam kumpulan orang-orang mulia. Di satu pertemuan itu dia menyebutkan zikirnya atau menunjukkan apanya di dalam di hadapan orang-orang mulia, Allah juga akan mengingat dia pada kelompok yang lebih mulia dari itu. Itu pengertian itu. Fatamma nikmatahu alaika bizikrika indahu. Maka Allah menyumurkan nikmatnya atas kamu bizikrika, dengan menyebut kamu indahu pada diri Allah sendiri. Qala ta'ala wala zikrullahil akbar. Zikrullahi akbar, tadi saya katakan wala zikrullahi akbar, maknanya bagaimana? Umumnya zikrullahi, saya zikir kepada Allah. Zikrullah, saya zikir kepada Allah. Umumnya orang mengartikan itu. Tapi ada arti yang lebih tinggi lagi. Kalau zikrullahi, saya zikir kepada Allah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak zikir, kadang-kadang. Itu kalau zikir Allah, zikir minan nas ilallah, zikir yang muncul dari manusia ditujukan kepada Allah, itu kadang-kadang lupa segala macam. Tapi ada pengertian lain, wala zikrullahi akbar, itu maknanya bukan begitu. Tadi yang saya katakan zikrullah, zikrun minallah linnas, anda zikrun minallah, Allah selalu menyebut anda di hadapan manusia.
adakah Allah itu pernah meninggalkan tidak menyentuh manusia atau tidak mengetahui manusia? Tidak pernah. Allah itu tidak pernah lupa kepada satu persatu. Apapun yang kita kerjakan dia semua tahu. Nah itu hebat luar biasa enggak? Luar biasa. Kalau Anda kemudian Allah selalu menyebut dalam suatu keadaan, itu adalah wala zikrullahi akbar. Sementara umumnya kamu zikir kepada Allah. Kalau kamu yang zikir kepada Allah kadang-kadang lupa, tidak mungkin Anda akan ingat terus. Tapi kalau Allah mengingat kamu, Allah tidak pernah lupa. Nah setelah Allah tidak pernah lihat lupa, bagaimana kita? Luar biasa itu. Wala zikrullahi akbar. Ini makna yang kedua itu jarang-jarang dipahami. Yang dipahami, saya zikir Allah, 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 kan ditujukan kepada Allah. Tapi ke Allah mengingat kita, Allah itu mengingat kita itu selamanya nempel, tidak pernah lepas. Nah kalau Allah kemudian punya sifat kayak begitu terhadap kita, kita adalah menjadi orang yang luar biasa, sempurna nikmat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Allah akan memberikan tiga memuliakan tiga keadaan. Kalau bagaimana waktu asyadaka polu bala sahibna waktu dulu. Waktu dulu mengucapkan itu enggak? Kata ceritanya yang ngerti aja. Ceritanya dari kita. Tapi sebenarnya memang itu dulu sudah ditanya. Kok kemudian duduk? Jawabannya enggak benar. Ya jadi orang enggak benar. Artinya sok ngaku hebat gitu. Satu, Anda akan bisa zikir kepada Allah. Kedua, Anda selalu disebut bersama-sama Allah. Di situ Allah, Anda disebut. Ya kayak ketemu Presiden Jokowi, kalau Anda bareng Pak Jokowi jalan itu pantas akan tidak boleh. Nah, kalau kamu sudah diundang Pak Jokowi dikasih tanda, tentu kamu akan bebas itu. Itu penghormatannya Pak Jokowi. Kalau penghormatan dari Allah luar biasa. Nah, kalau sudah semuanya kita terima, fatamma ni'matahu 'alaika bi dzikrika indahu. Qala ta'ala wala dzikrullahi akbar. Fakila maknahu, mungkin ada yang mengartikan ini yang kedua. Kalau yang pertama, saya zikir Allah, Allah, Allah itu kan saya tujukan saya mengingat Allah. Itu zikir saya. Kalau wala zikrullahi akbar diartikan dengan kedua, Allah yang menyebut saya. Contohnya ini Ibnu Umar. Di dalam hati Allah ada kata Ibnu Umar nempel. Oh iya apa Ibnu Umar? Nah, luar biasa kan? Ada di dalam diri Allah itu. Kali-kali begitu. Akbaru min zikril abdi dillahi. Wala zikrullahi akbar, maknanya zikrullahi abdahu, penyebutan Allah abdahu kepada hambanya, akbaru lebih hebat min zikril abdi daripada sebutan hamba kepada Allah. Nah, tolong pahami yang kedua ini. Yang pertama itu umumnya begitu. Saya berusaha mengingat-ingat Allah. Kalau saya berusaha mengingat-ingat Allah, kadang-kadang saya lupa. Jadi hilang, tidak ingat kepada Allah. Kenyataannya banyak begitu kan? Nah kalau sudah hilang, tidak ingat, itu waktu masih hilang sebetulnya itu. Makanya wali, wali kan selalu ada dalam artinya Allah itu. Jadi waktu meninggal pun, wali-wali itu, rasul-rasul itu selalu dimuliakan karena Allah ada di dalam di penyebutan Allah itu tetap ada di dalam hati para wali tadi. Mudah-mudahan begitulah yang dikehendaki oleh pengarang. Mudah-mudahan kita bisa meniru atau belajar melaksanakan apa yang dijelaskan, dan mudah-mudahan apa yang saya katakan itu tidak bertentangan dengan apa maksud daripada pengarang kitab ini menuliskan tulisan-tulisan tadi. Mudah-mudahan apa yang ditulis ini saya uraikan, urayan saya mudah-mudahan dalam jalur itu.
Kalau mau saya sendiri kan bisa aja. Ini orang dukunan Samsudin, contohnya Samsudin yang panjang rambutnya, terus jas merah yang pakai baju merah itu niatannya mau mendidik orang supaya ngerti. Kalau Samsudin baca ayat, akhirnya siapa pun yang datang tarifnya 2,5 juta, 1,5 juta, apa polemik bikin tarif begitu itu. Nah itu Samsudin keliru membaca ayat, memahami ayat, sehingga akhirnya dia menimbulkan tarif gitu. Aku anda kayak bagus kali tarif, masang tarif tidak boleh loh, itu tidak boleh. Ya terima lah, kalau dikasih terima, kalau tidak dikasih bangetan gitu ya. Kita ceramah 1,5 jam, terus wassalam, salam, pulang. Artinya gimana? Kurang ajar, tidak dikasih amplop. Kan kita kira begitu. Nah, kita itu melatih, andika dikasih amplop, rezeki minallah. Jangan minta. Tapi kalau minta, pasang tarif. Salah itu. Jadi, ya apa adanya aja. Mudah-mudahan kita bisa mampu dan bisa mengikuti pembelajaran tadi. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyafa'ah dan dia pemimpin usia zaman anak tua berkaruka pemimpin puncaknya Allah bermakbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.